Performa pemain kelahiran Belanda tersebut kini memang sedang mengganas. Terbaru, dia masuk dalam 11 pemain terbaik di Liga Teratas Belanda periode bulan Januari 2022. Berkat performa apiknya ini, kabar baru terungkap bahwa Miss Hilger menjadi ragu untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela skuad Garuda. Dia juga dikabarkan tetap menyimpan asa untuk dipanggil memperkuat timnas kelahirannya, yakni timnas Belanda. Hasani Abdul Ghani, anggota Exco PSSI yang bertugas dalam hal naturalisasi, mengatakan bahwa dirinya tidak mau memaksakan naturalisasi pemain 20 tahun tersebut. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Hilger, dan dirinya meminta masyarakat Indonesia untuk menghormati apapun keputusan sang pemain nanti.